Kemaris atas aman datang awal bismillah pembuka bicara bismillahirrahmanirrahim innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah lah wa may yudhlil fala hadiyalah rabbi ishrah li sadri dan terhadapat berkumpul bersama-sama. Insyaallah hajat dan maksud serta tujuan Allah akan meridhoinya. Kemudian selawat beriring salam, mari sama-sama kita kirimkan namanya Tuhan. Sebagaimana pesan daripada orang tua terdahulu, warisan suku Melayu Riau menyampaikan, tepak datang, tepak menunggu, tepak lama ada dan mulai. Jadi daripada itu menggantungkan tepak kepada Tuan Ramli sebagai penyambung lidah daripada Bapak Zaini. Ini tepak kami, hendaknya kami hati yang suci dan ikhlas menyambut kedatangan Bapak beserta rombongan di tempat yang kami ini. Tolong dicicipi, di sini ada secari ciri, juga ada tembakau, ada kapur, ada pinang, kemudian gambut. Jadi kepada Tuan Raja ini, kami persilakan untuk mencicipinya. Karena penyambutan kami sebagai ahli bait atas datang rombongan dari Bapak Ramli, kami persilakan Pak, kami tepak. Dari anu lain ini. Bismillah. Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Ramli yang telah membawa tepak juga dari tempat tinggalnya datang berkunjung ke tempat kami ini. Tanda menghormati kami sebagai tuan rumah. Alhamdulillah kami telah menerima tepak daripada Tuan Ramli. Dan kami Bapak mencicipinya. Dalam kesempatan ini izinkanlah kami untuk memperkenalkan kedua belah pihak, yaitu orang tua dari pihak perempuan, kemudian orang tua dari pihak laki-laki. Tak tahu maka tak kenal, tak kenal maka tak cinta. Nampaknya kedua orang tua dari pihak laki-laki, yaitu Pak Zaini beserta istri,
kematian kedua orang tua dari pihak perempuan. Kita kami Al-Faizin bersama istri juga. Kami persilakan kepada Tuan Bramna menyampaikan si ulas pinang, si kaki pinang, si ulas siri. Alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkat rahmat dan karunia-Nya. Pada malam hari ini kita dapat melaksanakan acara hantaran antara anak ponakan kami, Sika dan Diana. Sebelumnya salawat dan salam dan lupa pula kita kirimkan juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang hormat ini dulu sama ya. Kepada ibu, ibu daripada Ika, kami persilakan untuk memakaikan sebentuk cincin emas kepada Diana calon menantu. Calon menantu sebelah kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Foto lagi bang. Apa tiga dulu? Udah. Terima kasih. Tempat. Kemudian untuk Bapak Diana, ini kami persilakan calon mertua laki-lakinya itu Dinda Kami Al-Faizin untuk memakaikan cincinnya kepada calon menantunya. Nah, ini calon menantunya. Baca bismillah. Jupi jup kanan tak apa dah. Tak batal dulu. Sebelah kiri, kiri. Kalau cincin pertunangan itu dipakai sebelah kiri. Jadi kalau bapak-bapak dulu, datuk-datuk dulu, kalau nampaknya anak gadis atau anak lajang pakai cincin emas sebelah kiri, itu sudah punya orang, jadi ganggu. Tapi kalau sebelah kanan itu cincin pelangga. Ah, itu bedanya. Jadi sudah dipotong tadi dah. Tak ada bakawan. Kemudian ini habis dah.